Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu joran Lombok. Sobat joran, kali ini kita akan coba mancing di spot Sungai Jangkuk. Ya, karena di bulan Ramadan sambil nunggu berbuka puasa ya. Semoga ikannya mau makan dan steak. Langsung saja kita persiapkan umpan dan joran. Ini Abang Model, hangat. Ini cacing kotoran sapi sobat joran, warnanya merah keunguan. Saya cari spot dulu sobat joran. Gimana ini Bang Yok, dari tadi pagi hujan terus ini sampai sekarang ya, ini ya penyebab hujannya ini airnya jadi keruh. Tapi biasanya kalau airnya keruh sobat joran, yang sering mau makan itu gili ya, gili emas juga ya mau, kalau ikannya ikan nila ya. Tidak juga bisa dia makan biarpun airnya keruh kayak gini ya. Sobat joran, di spot yang ini biasanya banyak pemancing lain yang sering mancing di sini, tapi malam ya, dia mancing malam di sini. Dia cari ikan sidat. Biasanya sampai jam berapa itu Bang Yok mancingnya kalau malam? Ya, kalau malam biasanya jam 1 sampai jam 10 sampai jam 1 dia. Selain sidat, apa aja ikan yang kita dapetin Bang Yok? Selain sidat, yang biasa orang dapat di sini juga lele. Lele dan ikan mas. Bang Bedes. Track. Ini joranya sampai melengkung ya. Lagi besar ikannya ini. Bawah tengah itu besar. Mantap. Kayaknya babon ini Pak Yok. Besar sekali itu. Oh, Bengati, Bang Bedel. Oh, babon.
kebajoran. Kayaknya ikannya besar sekali itu, di bawah ke tengah ya. Kelihatan ikannya besar sekali itu. Baru babon itu, model kualahan nih. Majoran, saya penasaran nih. Ingin nyoba gimana rasanya snack babon. Keras sekali kayak angin. Bisa ditarik ini. Lupa dia. Kemudian. Kuat sekali ini. Asalnya enak. Wah, itu ikannya tuh. Babon, hei babon. Lihatlah itu sebenarnya. Ini ikan lele. Ayo Bang Budel, enggak kuat saya. Wah, kuat sekali Bang. Ini dia ini Bang Yop. Ini ikannya udah capek. Oh, dia pinggir lu. Mantap. Gimana caranya nih? Lebih intan depan. Turun ya? Turun. Ayo ke atas. Ayo, kita kaki ayo. Jangan pinggir nanti lepas. Yes. Kita dapat. Mantap. Babon. Jumbo. Sekali. Mantap. Oh, ini.
babon akhirnya. Mantap. Ini strike dari Bang Bedel ya. Tapi saya juga udah rasain tadi setengah strike-nya. Penasaran saya. Kayaknya lelenya lagi hamil ini. Wah. Gemuk sekali ini. Udah makan apa ini? Seru udah strike. Foto lagi Bang Yo. Buat kenangan-kenangan. Ah, berat sekali ini. Bawa. Kayaknya nggak muat ini. Wah, nggak muat. Saking besarnya. Ini yang sering kita bawa ya. Sekarang ikannya satu ini nggak muat. Oh, besar sekali. Nggak bisa ini. Rusak dia nanti. Put kadu nih Bang Model. Put kadu nih. Pegang caranya bawa pulang. Masa kita kayak mantap. Gini pulangnya? Bukannya gede sekali. Gak bisa masuk di tempat naruhnya. Tapi saya udah suruh Bang Jok untuk minta karung satu sama warga. Wah. Ada ini 4 kiloan ini Bang Yok. Besar sekali. Gimana infonya yang dapat 7 kilo di atas itu Bang Bedel? Kan ada infonya kemarin saya dengar itu ya, dia dapat 7 kilo. Dia sering dapat di sana itu, orang tua itu. Tadi aja saya ketemu di jalan, tadi dia mau mancing sana juga. Berapa kilo dia dapat pas dia dapat lele yang besar itu? 7 kilo. Masih kuat lele. 7. Wih, gimana besarnya ya? Yang ya, ini aja perkiraan kita 3 sampai 4 ini, kilo ya. 2 kali ya. Ini besarnya. Ini kita kirain kan 4 kilo ya. Lagi yang 7 kilo yang orang 2 kali lipat dari yang ini ya. Gimana besarnya? Dapat. Mantap, masukin Pak Jora. Bang Jok, dapetin garung sama warga ya. Berat. Mantap. Ayo, kita lanjut mancingnya. Ya, semoga bisa strike bobon lagi ya. Wih, keren ya, Bang Bedel ya. Mantap. Baru kali ini saya dapat babon. Ini orang saya pas Bang Bedel strike, saya lempar ini ke pinggir. Ini saya pakai 2 kail ini kebocoran. Mau nolong Bang Bedel. Baju saya sama celana yang habis kotor sama lumpur. Lumpur. Pokoknya ngamuk. Bajoran, ya kita akhiri sampai di sini dulu ya. Selamat berbuka puasa ya. Semoga puasanya diterima Allah Subhanahu Wataala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu joran Lombok. Bila lah yuk.